Halo guys, wow, ini keren banget nih kacanya. Ini keren banget dah. Wow, ini mirip kayak Minecraft Java ya. Nah, di sini ini emang mirip banget sih. Wow, ini glass connect nih. Connected glass yang paling keren dah. Nah, jadi di video kali ini saya bakal coba nge-showcase sebuah add-on di mana add-on ini adalah add-on Flash Connected ya. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat di belakang saya itu ada sebuah glass ataupun kaca yang connected yang mirip kayak Minecraft Java ya. Ya kalau misalnya di sini ya Minecraft Java seperti ini ya. Untuk glassnya emang emang keren dah. Oke, jadi ini bukan Minecraft Java tapi ini Minecraft PE. Kalian misalnya ini dalam Minecraft Windows 10 ya, jadi tampil itu sama kayak Minecraft PE di HP gitu kan. Nah, jadi ini MCPE gitu kan, atau Minecraft Bedrock. Nah, kalian misalnya ini, nah seperti ini ya, ini Minecraft Bedrock. Dan ini kenapa bisa seperti itu kacanya ya, karena ini saya pakai addon ya. Jadi addon ini keren banget dah. Ya, kalian bisa lihat di sini addon. Kalian bisa lihat ini. Jadi ini menyatu gitu kan glassnya tuh, kalian bisa lihat. Nah, seperti ini. Nah. Oke, di sini kalian bisa lihat tuh. Keren banget lah, beda dengan glass yang biasa yang tidak menyatu sama sekali gitu kan, yang ada garis tepinya. Nah, seperti ini. Ya, kelihatan biasa aja sih dan nggak kelihatan keren karena ada garis-garisnya seperti ini. Kalau misalnya ada garis seperti ini ya. Nah, garis pembatas itu. Nah, kalau yang ini bersih ya. Jadi ini add-on ya, bukan texture pack gitu kan. Ini add-on. Jadi kalau kalian ingin pasang ini ya pastikan experimental gameplay-nya itu kan aktif kan. Kalau enggak ya enggak bisa kepake gitu kan. Kalau enggak bisa kepake, enggak bisa kalian pakai ini teksturnya ya. Oke, jadi di sini kita bakal coba buat rumah kaca gitu dah. Nah, seperti ini. Nah, di sini kenapa ngebug? Ya karena saya copy gitu kan, jadi yang ngebug sebenarnya tuh gak seperti ini gitu kan. Jadi di sini kalau kalian ingin mengambil yang aslinya, karena di sini saya pakai copy tadi ya, karena untuk Minecraft Windows 10 kan bisa copy-copy barang gitu ya. Jadi kalian tinggal copy seperti ini gampang banget. Jadi ya, jadi makanya ngebug gitu. Nah, jadi cara mendapatkan yang ini satu gampang banget. Kalian tinggal ke inventory setelah kalian pasang addonnya. Di map kalian tuh kalian sudah pasang addon. Setelah itu kalian masuk ke inventory, di sini kalian pilih yang ini ya, yang konstruksi, yang construction ini ya, yang construction ini. Nah, di sini kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya tuh black stained glass. Nah, di sini banyak banget ini lengkap dah untuk glassnya ya, lengkap banget. Jadi ini macam-macam glass, semua warna sudah lengkap pokoknya. Jadi di sini ada black, ada biru, ada coklat, ada biru, ada warna putih, ada warna grey, ada abu-abu, ada hijau, ada biru lagi, dan warna kuning, dan pokoknya itu semua itu lengkap dah. Jadi di sini kita cobain satu-satu. Sudah ada sih, mah itu kan. Jadi saya sudah siapkan, ngapain saya ambil lagi? Nah, ini rumah saya tadi buat itu kan. Nah, jadi di sini kita bakal coba ambil. Nah, ini dia. Saya sudah siapkan tadi ya, di case ini banyak banget. Ambil di sini, ambil di semua, ambil. Ya. Jangan sampai tersisa ya. Dan ini sudah lengkap gitu kan. Tapi kalau kalian lihat sekilas di tangan kalian, ya itu kayak glass pen ya. Padahal ini bukan glass pen gitu kan. Nah, jadi di sini bukan glass pen tapi melainkan glass yang full ya, yang kotak full. Nah, misalkan di sini saya bakal pasang. Nah, ini bukan glass pen yang seperti ini ya. Nah, bukan seperti ini gitu kan. Nah, ini kan sama sih teksturnya itu kan, ada tipis gitu. Nah, sama kan. Saya nggak tahu kenapa kenapa tekstur itu tipis. Mungkin pembuat addonnya itu mungkin belum tahu cara supaya agak tebal gitu ya, saya nggak tahu juga gitu kan. Oke, jadi di sini kalau misalnya, nah tuh ini mirip banget ya, ini mirip kayak Minecraft Java beneran dah untuk tekstur ini tuh kan, seperti ini. Nah, jadi di sini pernah saya download yang glass apa namanya itu, glass connected gitu ya, yang untuk pernah saya cobain di Minecraft rival saya itu. Tapi itu sebenarnya tuh agak kurang sih, itu kelihatan apa tuh, glass itu menyatu tuh gak seperti ini ya, gak seperti ini, cuma putih bening gitu doang.
kayak baru jadinya kelihatannya ya. Nah, jadi yang tekstur yang saya pakai di Survival itu adalah tekstur, dan tekstur itu glass connected juga ya, glass menyatu gitu, tapi tak seperti ini gitu kan. Ya emang sih glass itu menyatu, tapi tak dikasih garis minggir seperti ini ya, tapi dia tuh polos gitu aja sih. Tapi yang ini sih paling keren dah, menurut saya ini paling keren yang ini. Emang beneran mirip kayak Minecraft Java gitu kan. Wadah, sekarang MCPE sudah makin maju ya. Kemarin saya pernah showcase tekstur Stay True ya, dan itu keren banget dah. Sekarang ada glass connected yang mirip kayak di Minecraft Java ya. Wow, ini sih emang keren banget dah. Sekarang MCPE sudah bisa diubah menjadi Minecraft Java ya. Kalau kalian tabungin semuanya itu, saya pernah coba nge-showcase sebuah tekstur yang bisa merubah Minecraft kalian menjadi Minecraft Java. Jadi bagi kalian yang belum datang, saya akan tonton dulu. Itu sudah lama sih. Kalau kalian gabungkan semua yang pernah saya showcase dulu, dari tekstur sama addon, kalian gabungkan, wow, Minecraft CE kalian menjadi Minecraft Java. Beneran dah. Mungkin nanti next video ya, mungkin lain kali nanti kalau saya sudah menemukan semua add-on ataupun texture pack yang beneran mirip kayak Minecraft Java, mungkin saya bakal coba gabungkan semuanya itu ya. Dari mulai texture sama add-on, saya bakal coba gabungkan di MCPE ini supaya mirip kayak Minecraft Java ya. Kalau kalian pastikan tunggu video selanjutnya ya, pastikan lonceng notifikasi itu kalian aktifkan. Jadi saya bakalan coba yang nama itu merubah MCPE menjadi Minecraft Java. Dan tunggu aja videonya, pastikan lonceng notifikasinya itu aktif ya, supaya kalian bisa tahu updatean video selanjutnya ya guys ya. Nah, jadi di sini bagi kalian yang ingin download add-on ini, kalian bisa cek di deskripsi untuk link downloadnya. Itu bakal langsung menuju ke MCPE DL, dan untuk linknya itu link Cortez ya. Ya emang linknya itu agak gitu sih, kita harus support creator dari addon ini yang buat addon ini, karena addon ini keren parah dah. Nah, jadi di sini saya mau ngasih tahu kepada kalian, yaitu saya menemukan seed yang keren buat kalian untuk Minecraft survival kalian ya. Pada di ujung-ujungnya seed, padahal tadi mau niat itu mau showcase addon. Gak apa-apa lah. Jadi di sini saya mau ngasih tahu kepada kalian, yaitu seed yang cocok buat kalian untuk Minecraft survival ya. Ini pas banget saya ketemu itu pas saya ingin mencoba addon ini ya. Saya tuh nge-spawn di tempat yang random gitu ya. Seednya tuh random maksudnya, bukan tempatnya yang random gitu kan. Nah, jadi di sini ketemu seed random, dan ternyata seed itu keren parah ya. Nah, jadi di sini tanpa lama kita langsung aja menuju ke seed yang keren ini ya. Oke guys, jadi di sini sudah ada di seed nih ya, bukan di seed, di world-nya ya. Nah, kenapa saya bilang keren? Nah, jadi di sini sebelum saya lihatkan dulu isinya itu apa, jadi di sini kita bakal sejam menuju ke seed-nya ya, bagi kalian yang ingin tahu. Nah, ini seed-nya, kalian bisa screenshot atau kalian pause videonya, kalian catat. Nah, jadi di sini saya namain dia aja ya, karena untuk percobaan aja gitu kan tadinya. Ternyata ini seed-nya itu keren dah. Dan melihat ini, itu udah feeling ya, feeling itu sudah biasa sih, sudah biasa feeling. Ada ruin portal tadi, saya tuh nge-spawn di arah city ya. Ada village, ada rune portal, ada di sini juga ada refine. Di refine-nya kalian bisa cari diamond sama iron segala macam. Ini keren parah dah. Parah lagi parah gitu kan. Nah, jadi di sini ada village. Eh, village itu gak mati gitu kan. Udah aman. Dan cuma bukan satu doang, melainkan tiga village. Ya, jadi ini ya satu, di situ satu, dan di situ satu. Nah, pilih itu bentuknya itu segitiga, bayangkan bentuknya itu segitiga. Nah, itu juga biom apa ya, savana ya, biom savannya itu. Itu kan misalnya ini pilih itu tiga ya, tiga sekaligus. Bayangkan kalian spawn di tengah-tengah situ, dan kalian digantungkan tiga pilih sekaligus, kurang apa lagi dah. Sini keren banget untuk kalian jadikan survival. Kalian bisa dapatkan 3 filik dan 3 lutan sekaligus, dan ada rune portal. Gak perlu lagi kalian cari obsidian, rusi lagi sedikit. Nah, jadi di sini kita bakal coba lihat lebih luas lagi supaya kelihatan lebih gitu ya. Nah, gitu kan banyak kasih lebar aja sih, supaya kalian bisa melihat aja. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat 3 filik. Kalian juga bentar, kita tinggiin lagi supaya kelihatan semuanya lah, supaya kelihatan
biar sempurna gitu kan. Ini oke, kalau misalnya tiga filik bentuk itu segitiga gitu kan. Wow, bayangkan ini keren banget, dan ada ruin portal. Dan di arah situ kan ada dessert itu ya, mau bayam gurun gitu kan. Kan cuma bayam gurun, dan itu ada kayak mountain gitu ya, keren banget dah. Dan di mountain itu ada yang nama itu Pleasure of Course ya. Wow, keren banget ya untuk pilih ini emang cocok banget untuk survival ya. Dan di situ juga ada lava, jadi kalian ingin buat portal lagi. Nah ini kayak mountain kah? Kayak mountain gitu ya, apa bayam apa ini namanya ya. Dan di situ juga kalau misalnya itu ada gitu Pleasure of Course. Oh, di situ juga ada gitu ya pilih tempat pilih. Wow, jadi kalau kalian ingin mencoba seed nih, kalian bisa lihat tadi ya seednya. Wow, mungkin kalian cocok dengan seed ini, dan bagi kalian ingin cari seed juga, kalian bisa cobain aja seed yang tadi ya. Wow, ini temunya tuh random banget dah tadi pas saya ingin cobain edol ini, edol yang tadi saya showcase, malah ketemu seed yang bagus seperti ini. Dan ya mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja untuk saya nge-showcase sebuah addon, bukan nge-showcase sih, tapi akhirnya tuh malah nge-showcase seed gitu kan, tapi gak apa-apa lah. Kalau kalian suka dengan seed ini, ya boleh kalian coba gitu kan. Dan mungkin di video sekarang mungkin segitu saja untuk saya nge-showcase dari addon Blast Connected. Jadi buat kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.